Bukan parah rasain. Mangan ana pas enak ta. Mangan. Ini tadi lawa. Ngurang dia mah lega sawahnya teh. Anu gaduh dan. Iya nih kan. Sanes kaguan teh, iya sawah nuli payun. Bisa sahabat lihat ini teh masih setapak tanah sahabatku menuju sebuah rumah terpencil yang kata informasi berada di sebelah sini nih sahabatku ya. Dan kali ini saya ditemani sahabat saya nih Pak Rijal ini teh sahabatku ya. Dan ini akses jalannya seperti ini sahabatku ya. Tuh, jadi masih setapak tanah ke sini mas sahabatku ya. Jadi kalau musim hujan itu pasti licin ini teh sahabatku ya. Dan alhamdulillah ini belum turun hujan sahabatku ya. Tapi sudah kedengaran suara gemuruh guntur ya dari kejauhan sahabatku. Oke, sebelum lanjut apa kabarnya sahabat pedesaan Kuring? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat lahir, sehat batin. Dan semoga sahabatku semuanya digampangkan, dilancarkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana keseruannya mengunjungi rumah warga yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini sahabatku ya tuh. Jadi kesini banyak apa tumbuhan ilalang sahabatku di pinggirnya tuh. Dan ke sebelah kiri ini banyak pepohonan pohon bambu ya. Tuh, angkat ke mana, Pak? Ya, saya lebet motor kali. Bade ke mana, Bapak nih? Bade ke warung. Oh, ke warung teh kadieu nya tebih. Kadieu teh ka warung tebih. Aya seberapa bumi di handap teh, Pak? Soor, di dinyokeun narata ka itu dugi ka opet. Oh, ieu teh pamotongan, Pak, kadieu teh. Pamotongan jalan teh sanes. Mohon. Oh. Jalan peketika ka jalan ka kampung. Mohon. Oh, janten tiasa motong ka dieu kitu jalan pintas pintanya. Bapak bumi tadi pali dia nya. Mohon. Oh, leres mohon mangga punten ngawaga waktasna. Assalamualaikum. Oh, jadi ini teh apa jalan pintas menuju sebuah perkampungan dan di sana katanya ada dua rumah sahabatku ya. Penasaran ya tuh jadi seperti ini ya. Suasana perjalanannya. Di masih tanah merah sini mas sahabatku. Cuman ini gak tahu apa perkebunan desa atau apa ini teh sahabat tuh. Soalnya separoh ini masih kelihatan apa itu tuh rimbun sahabatku ya. Belum ada yang bertani ke arah sini mas sahabatku. Yuk lanjut sahabatku ya. Di depan saya ini sama si Arijal ya. Dan ini kayaknya ada satu rumah di sini sahabatku tuh bisa sahabat lihat. Penasaran mau lihat dulu ke sini. Oh ya ini ada satu rumah sahabatku tuh. Tengah-tengah hutan. Cuman saya penasaran yang jalannya yang lurus ya ke sana ya sahabatku ya. Penasaran.
Ada. Jadi rumah-rumah warganya pada di dalam sahabat tuh ya. Jadi ke sini mah udah pakai peluran sahabat itu akses jalannya. Cuman baru sampai sini nih, bisa sahabat lihat ya. Dan kanan kiri ini ditanami dengan pohon singkong. Jadi ke sini mah apa banyak pohon-pohon manggis sahabatku tuh, bisa sahabat lihat. Tuh, dan ini ada satu rumah ya di sini sahabatku tuh. Cuman yang satu rumahnya lagi gak tahu di sebelah mana sahabatku nih. Di sini ada satu rumah sahabatku, dan di bawah ini ada satu rumah lagi, dua rumah kayaknya sahabatku ya. Tuh. Tuh bisa sahabat lihat, dan di sini juga ada satu rumah sahabatku. Aduh, Masya Allah, mantap banget ya, ini ada saung di tengah kebun sahabatku, keren. Dan di sini ada dua rumah sahabatku. Oh, benar-benar ini teh perkampungan terpencil sahabatku ya. Masya Allah. Dan ke bawahnya itu tadi udah hamparan pesawahan sahabatku tuh ke bawahnya. Masya Allah. Tuh, jadi ini ada dua rumah di sini sahabatku ya. Dan ini rumah warga yang terakhir, cuman ini belum tahu termasuk kampung mana. Oh, ini juga ada sahabatku tuh di bawah tuh ada rumah. Aduh. Jadi masih menggunakan kayu bakar seperti ini ya sahabatku. Sekolah di mana tuh udah? Miring amengan ke dia teh. Dia teh kacana kampung naon teh? Oh, kampung pasirnya. Desa nama Cimanggu pangitan. Oh, jadi kampung pasir desa Cimanggu sahabatku. Dan di sini mah dari sana ada 1, 2, 3 ada 4 rumah sahabatku ya tuh. Bisa sahabat lihat dan kesananya itu udah hamparan pesawahan ya seperti ini sahabatku. Tuh, jadi keseharian warga di sini masih menggunakan kayu bakar sahabatku ya seperti ini. Mantep banget ya. Jadi benar-benar ini mah jauh dari pemukiman warga yang lain sahabatku, hanya asa pangling ditongo tadi itu nembe. Ya abdi mah teu poin tadi itu tuh lebet teh. Ning aya pangalaan cai sebenarnya nu langsung tiasa dieueut nya enggak. Jadinya oh. Makanya cing teh aya jalan ka dieu. Aya diemut-emut na sakantos ka dieu abdi teh. Dihanap ti dieu ya. Tuh kadi itu melihat mah aya nu nuju paranen di ditu teh tuh. Dihanap teh ti poin teh. Oh iya bumi di dia teh. Ini rawasinnya. Tiis di dieu nya teh. Mohon. Tapi ke kota jantan awet acis di dia nyanya. Awet acis di dia mah. Oh, mohon leres.
Hari kajaman kah dia di mana teh? Oh, sanes ieu mana teh ieu jaman? Janten kahana apa dinya? Tebih oge nya kajaman mah nya. Teu can aya air bersihnya teh. Mun anu di ditu teh pinten nya dihanap? Nu tiasa langsung dieueut cenah nya. Laras mohon. Oh, kamu ibak mah sok kahanap ka ditu kana sawah. Oh, ayah nama dia ayah. Oh, alhamdulillah hatunya cakep. Mohon pami ayah kabut punya. Urang dia mah lega sawahnya teh. Iya nih kan? Sanes kagungan teh, iya sawah nuli payun. Mana wite kagungan ceng telah lega sawah orang diem. Urang mana tuh datar lega? Oh dia ceng teh pas sawahan anak takkan tenan pali dia nya, iya payun. Lega nih sawah teh nih kali teh. Di payun uju musim panen abi teh kadia teh. Tos ayah setahun melangkung teh. Amengan ka dia teh. Iya gagu alieu wah. Ya mangian anu pas enang ka teh. Mangan. Eta di longok. Janten ancalan-ancalan geuning abunina. Jadi kata barusan si teteh jadi dulunya gak ada air ya, gak ada WC, sekarang mah ada WC di rumah jadi enak Masya Allah tuh sahabat ya. Atur nuhun tas di widian ka dia abi amengan ya turun amengan ka dedeul ka ditu atuh ayo mah tu palihan dedeul ya mah ti pesta hiang malami da tu sonten ye resep mah resep dia teh aneuteun aduh mohon teh mah nya ha assalamualaikum. Oke sahabat pedesaan Kuring, untuk kunjungan kali ini ya, tepatnya berkunjung ke Kampung Pasir kata barusan si teteh. Desanya Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Saya cukupkan sekian dulu sahabatku, berhubung ini udah sore ya, waktu menunjukkan 6:30 lebih 5 menit sahabatku ya. Benar-benar ini udah sore. Aduh, sekian dulu sahabatku ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ditunggu. Dan mohon di-share juga video saya ini untuk perkembangan channel saya sahabatku. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.